fabi ala'i hati hati itu adalah tempat hidayah tempat hidayah kita kan selalu bermohon ya dalam sholat tiap hari kita meminta ihdinas al mustaqim ya Allah beri saya hidayah ke jalan yang lurus hidayah itu tempatnya di dalam hati. Makanya dikatakan Al-Qur'an wa may yu'min apa? Yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah ke hatinya. Allah akan beri hidayah ke hatinya. Makanya kaum kaum munafikin ketika kemunafikan itu bercokol di hati mereka, Allah sifatkan mereka di dalam Al-Qur'an Insyaualah lam yuridillahu Mereka ini adalah orang-orang yang Allah tidak menginginkan hati-hati mereka itu menjadi suci. Iya, jelas ya. Jadi hati itu itu sumber hidayah. Kalau hatinya menyimpang kalama azab qulubahum <Sanahan> begitu mereka menyimpang Allah buat hatinya menyimpang dibuat hatinya menyimpang makanya kita selalu berdoa rabbana la tuziq qulubana ba'da eh, id hadaitana wahai rob kami jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami iya